Soalan pertama besok soalan iman. Malaikat tak tanya masa dalam dunia dulu hang kerja apa? Saya pegawai bank. Anak apa orang? Malaikat tak tanya tuan-tuan. Soalan pertama, man rob bukan. Pasal apa dia tanya man rob bukan? Sebab masa kita tak duduk dalam dunia, masa kita semua duduk alam arwah, Allah tanya dah dekat kita. Mana dia? Ini dalam Quran, bukan saya reka tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al'azim. Alhamdulillah, tamu sekali kita panjatkan pujian syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik dan ketentuan yang baik daripada Allah. Malam ni saya dapat hadir ke surau tuan-tuan, dan kehadiran saya pada malam ni seolah-olah macam mengembalikan nostalgia lama. Sebab awal tahun 90-an dulu, berikan awal 98-99. Saya pernah mengajar surau tuan-tuan ni. Ketika tu kita buka kitab Hidayatus Salikin kalau tak silap saya, tapi tak ada nak habis. Alhamdulillah dapat disambungkan. Tak dengar pula. Dia kena cabut yang tu belum bangun dia ni. Alhamdulillah. Yang kuat tu ini. Ini kuat saya. Speaker. Atas. Alhamdulillah. Tak pakai pun. Sensor. Yang lagi satu ni boleh? Bagi yang satu. Test. Ada apa yang tu saya pegang tak apa? Ah, boleh. Tak apa, saya pegang lah. Tak apa. Alhamdulillah.
Ni tak dengar pula. Ni tak, tak, tak ada tak bunyi. Ni tak bunyi. Alhamdulillah. Ha, tak apa, saya pegang. Rupa pun dengar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. MasyaAllah. Jadi kita jumpa lah balik tahun 2019 ni. Eh? Alhamdulillah. MasyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita dalam dunia ni sebenarnya adalah semata-mata yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu dengan hikmahnya, manusia ini dia faham, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak lari daripada zon kehambaan. Macam mana pun, apa yang ada pada kita semua pada hari ini adalah anugerah daripada Allah. Saya suka bawa cerita ini dalam awal kuliah saya di mana-mana pun. Asal kita dulu kosong, tuan-tuan. Kita datang dalam keadaan yang kosong. Satu ilmu pun tak tahu. Satu harta pun tak ada dalam diri kita. Dan kita akan kembali kepada kosong semula. Iaitu setelah kita balik menemui Allah, maka kita dalam keadaan seperti mana yang kita datang dulu. Wa asal balik asil. Tetapi manusia dia kadang-kadang dia lupa. Dia lupa tentang hakikat diri dia sendiri, yang mana dia ini adalah dalam tadbir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kalau dilihat kepada arkanul iman terlalu hebat tentang rukun iman yang terakhir, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah. Bahawa kalau orang dia nampak sungguh-sungguh tentang arkanul iman yang keenam ini, bahawasanya dia di dalam takdir, si pentakdir. Tetapi manusia ni kadang-kadang dia lupa yang dia di dalam takdir, si pentakdir. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita setiap waktu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang bersifat dengan Rabb itu sendiri, iaitu sebagai pentadbir Al-Alamin, yang mentadbir seluruh alam. Bukan sekadar mentadbir manusia, tetapi dialah yang mentadbir sekalian makhluk yang ada di antara bumi dan langit. Sebab yang mencipta bumi dan langit itu adalah si pentadbir ini, iaitu yang bernama Allah. Sebab itu apabila seseorang ini dia duduk di dalam keadaan yang tidak pernah melupakan siapa diri dia, maka dia akan menjadi pilihan Allah yang terbaik. Tetapi apabila dia lupa tentang diri dia dan siapa diri dia, dia akan berada dalam pilihan yang tidak baik daripada Allah. Sebab itu kita pernah dengar perkataan ini, may yahdillah fala mudillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Siapa yang telah mendapat, akan mendapat hidayah daripada Allah, dia tidak akan disesatkan oleh Allah. Tapi siapa yang akan disesatkan oleh Allah, dia tidak akan beroleh hidayah. Datang satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa pada tasyahud akhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada tasyahud akhir hendaklah kalian membaca, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati hamba. Maknanya yang memegang diri kita ini adalah Allah. Maka hendaklah kalian minta dengan Allah, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, maka tetapkan hatiku, ya arhamar rahimin, ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas berbuat baik kepada engkau, ya Allah. Kenapa perlu kita minta ya muqallibal qulub? Sebab ada dua pilihan. Yang pertama, sama ada Allah ini memilih kita menjadi hamba-Nya yang baik, ataupun
Allah memilih kita menjadi hamba-Nya yang tidak baik. Sebab awal sejarah telah terjadi perkara ini. Siapa dia tuan-tuan? Yang pertama, makhluk yang bernama Iblis. Yang kedua, makhluk yang bernama Adam AS. Berbeza keadaan dua makhluk Allah ini. Satu di kalangan jin dan satu di kalangan manusia. Dan Iblis ini sebelum namanya menjadi Iblis, nama dia sedap, tuan-tuan, Azazil. Tapi tak ada satu orang pun yang akan bagi nama anak dia Muhammad Azazil. Tak ada seorang tak ingin, tuan-tuan. Lepas dia ini dipilih oleh Allah menjadi makhluk yang tidak baik. Lalu, maka namanya ditukar daripada nama Azazil kepada nama Iblis. Apa kesilapan Azazil, tuan-tuan? Walhal dia orang hebat. Dia adalah makhluk hebat. Dia telah sujud dengan Allah bukan 60 tahun, bukan 70 tahun dan bukan 80 tahun. Tapi ribuan tahun. Kawan-kawan dia bukan di kalangan kawan-kawan yang tidak baik. Wasairul malaika. Seluruh malaikat ini kawan kepada Azazil. Kita ada kawan yang baik, ada kawan yang tak baik. Tetapi Azazil ini kawan dia sairul malaika. Seluruh kawan-kawan ini malaikat Allah. Dan dia juga menjadi tempat rujukan marajak, iaitu kepada malaikat-malaikat. Kalau malaikat tanya, wahai Azazil ni bagian macam mana, Azazil akan bagi tahu kepada seluruh malaikat. Tetapi sampai saja Allah menciptakan Nabi Adam AS. Dan kedua-dua makhluk ini minal jannah, daripada syurga Allah. Azazil juga duduk dalam syurga Allah. Dan Nabi Adam AS juga duduk di dalam jannah Allah. Apakah farak keduanya? Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidina Adam alaihi salam, ketika itu hatta bukankan Azazil saja yang bertanya kepada Allah, tetapi malaikat juga bertanya kepada Allah, kenapakah ya Allah engkau menjadikan seorang di kalangan makhluk di kalangan seorang manusia? Kerana perangai manusia ini zaluman jahula. Dia ni zalim, suka buat jahat. Manusia ni suka buat jahat. Dia suka buat jahat, tuan-tuan. Ya? Manusia ni perangai dia memang suka buat jahat. Kenapa dia kata begitu? Sebab kalau kita tentang hablu minallah, insya-Allah kita sesat. Tapi hablu minannas. Tak ada masalah dengan salat, tuan-tuan. Tak ada masalah dengan zakat, tak ada masalah dengan puasa, tak ada masalah dengan haji. Tapi sampai sekarang kita masih tidak selesai tentang hablu minannas. Masalah hasad, masalah bergaduh di antara masyarakat dan masyarakat, di antara masalah su'uzan, innal ba'da zanna ithma, kata Allah dalam Al-Quran. Masalah hablu minannas, masalah ini tak selesai sampai sekarang. Begitulah yang terjadi kepada Iblis ketika dia tidak digugat. Tidak datang seorang manusia. Iblis okey, tuan-tuan. Iblis okey. Maka apabila malaikat bertanya kepada Allah, maka Allah telah memuliakan Sayyidina Adam dengan ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula, sampai akhir. Lalu malaikat berkata kepada Allah, subhanaka la qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Illa Iblis saja yang tak mau akur dengan Allah. Lalu Iblis ni tak mau sujud dengan Nabi Adam AS. Bukan sujud kepada Nabi Adam, tetapi taat dengan perintah Allah. Wa qala al-ulama ma ma'na sujud, ma ma'na sujud, sujud ini apa maknanya? Kata ulama, sebagian ulama menyatakan fahuwa ta'ah, taat dengan perintah Allah. Seluruh malaikat sujud kerana taat dengan perintah Allah, illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia kata aku daripada api, Adam daripada tanah. Ha. Tanah dengan api, dia kata mulia api, tapi Iblis dia tak sedar. Fungsi api dengan fungsi tanah, sebenarnya banyak fungsi tanah. Tapi Iblis tak sedar.
Ketika itu dia lawan perintah Allah. Apa farak kedua makhluk ini tuan-tuan? Kedua-duanya diperintahkan keluar daripada jannah. Tetapi ada perbezaan. Nabi Adam AS diperintahkan keluar daripada jannah Allah. Asbab dia memakan buah khaldi. Ini asbab cerita. Bukan satu kesalahan. Kerana Allah menciptakan Nabi Adam AS untuk menjadi khalifah di muka bumi. Siap-siap Allah dah bagi tahu dalam Quran, aku nak jadikan Adam supaya menjadi khalifah. Maka nak keluarkan daripada jannah tentu ada sebab. Takkan saja-saja nak bagi keluar. Maka iblis laknatullah ini dikeluarkan disebabkan kesombongan dia kepada Allah. Aba wastakbara. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata mithqala habatin fi qalbihi. Tidak akan sekali-kali masuk syurga Allah di dalam hatinya ada walaupun mithqala habbah. Habbah ini tuan-tuan sikit sangat. Sikit sangat daripada sombong. Sombong ni tuan-tuan, kalau dia sikit tak payah besar. Sikit je. Maka kata Nabi, la yadkhul jannata. Kalau zarrah, kata ulama, zarrah satu butir pasir yang kita pecahkan kepada 1,000. Habbah ini kata ulama lebih besar daripada zarrah. Kalaulah kecil tu tuan-tuan, ada sifat sombong di dalam diri kita, kata Nabi, la yadkhul jannata. Tidak akan sekali-kali masuk syurga. Tuan-tuan, kita yang belum masuk syurga, jika ada sifat sombong, adakah kita ini dijemput oleh Allah masuk syurga? Sebab makhluk yang ada sifat sombong dihalau oleh Allah daripada syurga Al. Yang ni persoalan. Kalau kita yang belum masuk syurga, tetapi di dalam qalbun kita, di dalam hati kita, adanya kesombongan. Maka kata ulama, maka jalan kesombongan ini banyak. Salah satunya tuan-tuan, ilmu ini jalan kibir. Salah satunya kata ulama, harta itu jalan kibir. Salah satu kata ulama, pangkat itu jalan kesombongan. Salah satu kata ulama, umur yang tua itu jalan kesombongan. Keturunan. Ini di antara abwab dia, pintu-pintu daripada babul kibir. Sombong ini tadi. Sebab itu kita ni tuan-tuan asalnya daripada jannah Allah dan akhirnya akan dijemput oleh Allah ke jannah Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Maka tuan-tuan, siapa yang Allah pilih dan siapa yang orang yang boleh balik ke jannah Allah? Maka malam ni saya kongsi dengan tuan-tuan secara ringkas. Ringkas saja. Beberapa perkara untuk kita memperolehi orang yang menjadi pilihan Allah. Yang disebutkan oleh ulama yang ia menjadi doa. Yang diamalkan oleh ulama. Ulama jadikan doa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah doa, dengar doa ni. Ulama-ulama, syekh-syekh kita dulu selalu amal. Allahumma inni a'adatu li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli ghamin wa gham wa li kulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli rakha'in wa shiddatin asy-syukru lillah wa li kulli 'ujubatin subhanallah wa li kulli dhanbin astaghfirullah wa li kulli ma'siyatin wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر حسبي وتوكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya nak bawa tuan-tuan doa ini. Apa sebenarnya yang diamalkan oleh ulama yang menjadi asbab untuk kita dipilih oleh Allah semula untuk masuk ke jannah Allah? Tak semua umat Muhammad
akan balik ke jannah Allah. Sebab Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa tuan-tuan, umat aku besok banyak masuk neraka Allah. Orang yang masuk jannah Allah ini sikit. Tak semua orang lulus untuk dapat masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa kata ulama, iaitu orang yang benar daripada sudut keimanan dan akidahnya. Sehingga Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhal jannah." Siapa yang menyatakan la ilaha illallah masuk syurga. Hai, mudah sangat nak masuk syurga tuan-tuan. Sebut la ilaha illallah masuk syurga. Kalau orang yang belajar kitab Usuluddin, kitab usul tuan-tuan, kitab tauhid, antara kitab paling rendah, kitab risalah tauhid. Amin, nak tinggi sikit faridah faraid. Nak naik sikitlah, yang sebaya dengan faridah bidayatul hidayah. Main nak tinggi sikit aqidatun najin. Nak main tinggi sikit darussalamin. Ada lagi tinggi tuan-tuan. Selesai risalah tauhid ni kan, dah selesai. Kan cantik dah. Kitab tauhid risalah tauhid ni, kalau selesai yang ni, selesai. Kita ni tuan-tuan, antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar sekali kata Nabi adalah syirkun billah. Syirik dengan Allah. Syirik ini tuan-tuan bukan sekadar akidah, tapi syirik dalam amalan juga ditolak oleh Allah. Dalilnya mana tuan-tuan? Suratul Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sebelum ayat itu Allah menyatakan siapakah Allah. Allah sebut siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita tidak mensyirikkan Allah, tetapi dalam banyak perkara kita mensyirikkan Allah. Saya bagi satu contoh tuan-tuan, sebab kita nak cepat ni. Dulu saya mengajar surau ni tak ada aircon. Tahun 98 mana ada aircon tuan-tuan, surau ni kecil ni, ni dah besar dah ni. Alhamdulillah sekarang dah ada aircon. Bila ada aircon dia cepat nak tidur. Dia kan boleh ngaji lama lagi dia lena lah. Tak habis hari celaka ustaz. Tak habis hari. Dia sedap cakap. Dia tak tahu orang yang dengar ni sakit. Di dalam usul tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan benda yang paling simple. Mana dia? Ahli sunnah wal jamaah duduk tengah. Di kiri kanan ahli sunnah wal jamaah dipanggil akidah qadariyah dan jabariyah. Apa dia qadariyah? Iaitu tabiat sesuatu memberi bekas. Apa tabiat sesuatu memberi bekas? Contoh tuan-tuan, pisau tabiat dia memutuskan. Kalau orang pegang pisau memutuskan, salah. Api sifat dia menghanguskan. Kalau orang pegang, sifat bagi api wajib menghanguskan. Salah. Pasal apa salah ustaz? Allah dah tunjukkan dalam Quran, Nabi Ibrahim kena bakar, tak angus pun. Kulna yana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kerana api itu makhluk aku. Yang ciptakan api itu aku, kata Allah. Yang menghanguskan itu bukan api. Yang menghanguskan itu aku, kata Allah. Mana lagi lah dalilnya tuan-tuan? Allah sebut, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan tidak engkau melantar ya Muhammad, إِذْ رَمَيْتَ, ketika engkau membaling tu tadi. Hakikat ya, yang menggerakkan, yang menghendaki melontar itu adalah Allah. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tentang kalau Allah tak izinkan kita datang surau malam ni, kita boleh datang tentang
Saya tahu Ustaz. Saya tahu Ustaz. Betulkah kita tahu ni tadi kita boleh berbuat baik dan meninggalkan jahat? Pasal apa? Kita tahu dosa mengumpat cerita hal orang ni haram, pasal apa sampai sekarang tak boleh berhenti? Pasal apa? Kita tahu putus silaturahim ni haram. Pasal apa kita putus silaturahim? Kalaulah tahu ini memberi satu powerful. Rupanya ilmu ni dia tak memberi bekas, dia sebagai alat. Sebab itu Allah didik kita di dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat apa dah nasta'in kalau dah ada na'budu? Kalau kita rasa kita ini powerful, tak payah ada nasta'in. Tak payah minta tolong dah dengan Allah. Aku tahu, aku kuat, aku muda lagi. Kan muda boleh buat ibadat, kan muda ni boleh buat baik, kan kita ada harta ni, mana kita boleh sedekah? Ya, ke orang yang ada harta, dia boleh balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Jika tidak diqadakan oleh Allah, lepas itu Fatihah ni tuan-tuan, orang kaji cukup best. Bila sampai tentang iyyaka na'budu, mai wa iyyaka nasta'in. Minta tolonglah ya Allah supaya aku boleh na'budu lagi. Selepas itu datang lagi jumlah doa iya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ustaz, saya tahu. Betul ke tuan-tuan? Kalau kita tahu kita boleh buat amalan. Sampai sekarang kita nak bangun malam payah tuan-tuan. Tapi nak kencing malam insya-Allah. Orang kata kalau aku tak kencing ni kena prostat. Nampak tak? Orang takut prostat kan? Tuan-tuan, tak takut ke prostat akhirat? Allah tahan kita. Yang ni tahan tak boleh kencing. Tahan tak boleh masuk jannah Allah. Pasal apa tak boleh masuk jannah Allah? Masih ada orang lain yang akan dakwa hang lagi. Mengumpat utang orang. Tidak menunaikan hak orang lain. Yang ni semua akan dakwa kita. Sebab itu tuan-tuan, syekh kami cakap abang. Tiap-tiap pagi Jumaat. Dia tiap pagi Jumaat. Pasal apa dia suruh sujud sejadah dengan Al-Insan. Kalau setakat nak suruh sujud tuan-tuan, baca surah paling pendek cukup. Iqra'. Iqra' paling pendek tuan-tuan. Wasjud waqtarib, sujud pergi. Pasal apa dia suruh as-sajadah. Tuan-tuan balik, tuan-tuan buka terjemahan as-sajadah. Hebat surah as-sajadah. Awalnya Allah cerita siapa Allah. Akulah yang jadikan langit dan bumi, kata Allah. Bagi kenal aku dulu. Lepas itu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasaduhu. Selepas Allah nyatakan tentang siapa Allah, Allah nyatakan siapa kita. Tuan-tuan tengok ayat surah saja. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Qalila ma tashkurun. Kemudian Allah ceritakan tentang orang kafir yang tak percaya adanya kebangkitan ba'dal mauti. Mereka mendustakan adanya kehidupan selepas mati. Tuan-tuan, bila orang tak percaya ada kehidupan selepas mati, dia ingat tempat ni tempat dia, tuan-tuan. Tempat ni bukan tempat kita, tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, macam rumah sewa. Yang ni bukan rumah kita. Kita tuan-tuan duduk taman jasa. Kita sewa rumah. Tapi kita renovate rumah sewa ni. Kita besarkan dapur, kita cat, bubuh CCTV. Jiran cakap apa tuan-tuan? Ha? Gila dia ni. Tak ada akal. Kalau tuan rumah halau dia keluar, satu sen pun tak dapat. Betul tak?
Tuan-tuan, takkah sampai satu masa tuan dunia ni akan hambat kita keluar? Kita satu sen dapat apa? Kita bawa apa tuan-tuan? Kita bawa rumah. Kita bawa kereta. Kita bawa duit dalam BSN, dalam tabung haji. Samalah. Kita hidup dalam dunia ni, sama macam kita hidup dalam rumah sewa. Dan satu hari tuan rumah ni, dia akan hambat kita keluar. Dan ketika itu kita akan menyesal sebab kita dah renovate rumah ni. Kita dah cat rumah ni. Kita dah buat pagar baru. Kita dah bubuh pagar elektrik, letak security. Tuan-tuan. Tapi satu hari tuan rumah dia hambat kita keluar. Kita tak boleh claim apa. Satu benda pun kau tak boleh bawa. Sebab yang ni hak aku. Mana dia? Allah sebut dalam surah At-Takatsur. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang aku bagi aku akan tanya. Dan Allah pesan dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah faman yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan lalai, kata Allah. Kita nak salah, nak blame Allah, tak boleh. Sebab Allah dah bagi tahu semua dah. Wahai orang beriman, jangan lalai. Jangan lalai dengan apa? Dengan harta kamu yang kamu duk usik 24 jam. Wa auladukum, dengan keluarga kamu, dengan makhluk yang ada sekeliling ni. Daripada apa? An zikrillah. Ingat aku. Faman yaf'al dhalika, siapa yang berbuat demikian kata Allah, faulaika humul khasirun. Mereka dalam golongan orang yang paling rugi kata Allah. Sebab itu awal at-takathur, Allah ingatkan kita. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Belakang kereta Wira tuan-tuan, macam nak bubuh kereta Wira tu, dia datang lah mati naik Toyota Hiace. Mati naik Toyota Hiace, tak naik Velfire tu tuan-tuan, Golden Eyes. Main tumpang juga. Yang jual cendol pun naik Toyota Hiace. Hak yang ada pangkat pun Toyota Hiace. Toyota Hiace tular. Jadi macam mana tuan-tuan? Orang yang Allah sebut dalam Quran, dalam suatu sajadah ni cukup hebat. Jika kita benar-benar, kita ini mempraktikkan perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ini, selain daripada ilmu, Nabi suruh kita ni berdoa kepada Allah. Dalam kitab Darutsamin disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak iman kita tahqiq, kata Nabi, tak nak ragu. Nabi suruh apa tuan-tuan? Nabi suruh kita baca amantu billahi wa bi rasulihi huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasal apa tuan-tuan? Soalan pertama besok soalan iman. Malaikat tak tanya masa dalam dunia dulu hang kerja apa? Saya pegawai bank. Anak apa orang? Malaikat tak tanya tuan-tuan. Soalan pertama, man rabbuka? Pasal apa dia tanya man rabbuka? Sebab masa kita tak duduk dalam dunia, masa kita semua duduk alam arwah, Allah tanya dah dekat kita. Mana dia? Ini dalam Quran, bukan saya reka tuan-tuan.
Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah tanya kita, aku ni Tuhan kamu kah? Kita semua jawab, ya, ya Allah, kami bersaksi yang kau Tuhan kami. Tak apa. Aku nak tengok real tak real kau punya syahadah. Aku anugerahkan kamu duduk dalam dunia, tapi aku pesan. Apa dia? Dunia ni, kata Allah, mata'ul ghurur, tempat tipu daya. Semua ni, semua tempat tipu. Dan dunia ni, kata Allah, la'ibun walahwun. Orang akan dapat dunia, orang akan main lahwun. Lahwun ni tempat lalai. Aku bagi masa kamu hidup dalam dunia, ada orang yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi besok masa balik, aku akan tanya lagi. Ha, ingat aku tak? Man Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Kita lupa orang tuan. Kita lupa dah. Sebab itu Islam ni cantik. Tak ada satu tempat pun tak ada doa. Sebab itu Allah ingatkan kita dalam surah Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kau nak ibtaghu min fadlillah, ambil semua nikmat yang ada ni dalam dunia ni, kau ambil. Satu syarat dah. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Kau jangan lupa aku. Kalau kau tak lupa aku, kata Allah, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, kau akan jadi orang yang paling berjaya pada sisi Allah. Bukan pada sisi manusia, tuan-tuan. Kita ingat, oh Alhamdulillah, berjaya lah. Pakai BMW 5 Series lah. Rupa tak berjaya. Mana tak berjaya? Allah sebut dalam Al-Mu'minun, orang yang falah itu bukan pakai BMW 5 Series. Qad aflah al-mu'minun alladhi. Siapa dia? Tuan-tuan tengok. Buka Al-Quran, Al-Mu'minun, ayat pangkat dari yang mula-mula sekali, tuan-tuan tengok. Ayat berapa? Allah cerita siapa orang yang berjaya. Sampailah tuan-tuan, kita tak khusyuk dalam sembahyang. Tapi nak matilah. Barang yang dikurniakan oleh Allah kepada orang soleh, kita tak dapat. Contoh, Lailatul Qadar sampai sekarang kita tak dapat. Kita nak matilah. Tak ada satu ulama yang tak jumpa Lailatul Qadar. Tak ada satu sahabat yang tak menemui Lailatul Qadar. Kita sampai kelak. Makna dia, siapa aku pada sisi Allah? Yang ni persoalan. Eh? Yang ni persoalan. Sebab Nabi SAW bersabda, dunia ni, kata Nabi, Allah akan bagi kepada orang yang Allah benci dan orang yang Allah sayang. Tetapi akhirat itu Allah cuma kurniakan kepada orang yang Allah kasih dan Allah sayang. Dunia ni Allah bagi ke orang mukmin, orang kafir, Allah bagi dunia. Abdul Rahman bin Auf kaya, Muawiyah kaya, tuan-tuan. Dan kaya ni tak salah. Kaya ni tak salah. Dan bila orang mengatakan bahawa kaya ni salah, salah. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat dia orang kaya. Nabi bukan miskin, tuan-tuan. Tapi dunia itu tidak lekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila ditanya, "Ainal Quran?" "Unzur ila Muhammad." Kau tengok Muhammad, yang itulah Quran. Sebab mereka ini di kalangan ashabul Rasul, salafus salaf, mereka yakin tentang kehidupan yang akan datang. Ini Allah sebut dalam surah As-Sajdah, "Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun." Ya Allah, kami dah yakin lah. Sebab kami dah nampak, kami dah tengok. Tapi masa tu tak pakai, tuan-tuan. Sebab dah masuk dalam liang. Dah masuk dalam liang, tak pakai. Nak guna, nak istidak, kata Nabi, sekarang. Ni Allah bagi umur. Eh? Allah bagi umur, tuan-tuan. Kita kalau nak harap, lepas mati, anak-anak kita tolong kita, jangan harap, tuan-tuan. Kita tengok anak kita dah menang satu, sampai lah. Agak-agak lepas mati, dia orang boleh tolong kita tak? Kereta kita tinggal. Duit kita tinggal, tuan-tuan. Tapi apa yang kita tinggal, dia orang boleh tak tolong kita dengan apa yang kita tinggalkan?
ataupun kita akan susah seorang-seorang dalam dia. Ini tuan-tuan bukan cerita hidup. Diri kita dan juga alam sama-sama tua dah. Kita pun dah tua dan alam ni dah tua. Kalau tuan-tuan tengok tentang apa yang berlaku pada alam sekeliling, maka apa yang Nabi sebut tentang tanda-tanda akhir zaman itu semua dah berlaku. Tak ada lah. Tuan-tuan kalau tengok kenapa orang bergaduh sekarang? Nabi sebut dah akhir zaman Allah akan angkat kasih sayang di antara adik-beradik masyarakat. Itu orang sekarang suka bergaduh. Kita jangan patah balik tuan-tuan, jauh sangat. 20 tahun dulu lah tuan-tuan. Masyarakat macam sekarang. Sekarang semua orang bijak. Tapi susah kita nak cek orang balik. Dulu, sikit orang bijak. Tapi, majoritinya orang baik. Dulu tak ada satu taman yang kita tak kenal. Jumpa, assalamualaikum ni. Entah dah. Sekarang, kita dia nak. Kita tuan-tuan dia nak balas. Sebab apa? Orang bijak ramai, tapi orang baik sikit. Orang bijak ramai. Ahli ilmu ramai. Tapi kata Nabi SAW, keberkatannya sedih sikit. Tuan-tuan tengok sudah. Dulu kalau hari Jumaat, 12:30 masjid dah penuh. Sekarang nak azan, tak penuh lagi. Orang nak main telefon lagi, tuan-tuan kat luar. Dulu hari Jumaat, orang datang awal, baca Quran. Bukan sesek orang muda, tuan-tuan. Yang tua-tua ni pun sama. Rupa dia apa dia? Dah nak kiamat. Dah nak kiamat dah. Ni cerita dah nak kiamat. Baik. Kita dah duduk akhir zaman dah, tuan-tuan. Duduk akhir dah. Cerita dia apa yang berlaku di sekeliling kita. Semua yang telah disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua. Ni banyak lagi, tuan-tuan. 10. Baru 2 ni. Mampui. Apa kata ulama? Yang kedua, iaitu orang yang menyerahkan segala perkaranya kepada Allah. Sebab itu apa kata ulama? Tiap-tiap perkara bagi tiap-tiap keresahan dan kesedihan itu, masya Allah, dengan kehendak Allah. Maka orang yang dalam pilihan Allah, dia sentiasa menyerahkan segala perkaranya, kehidupan dia kepada Allah. Ini perintah Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar ayat 1,000 dinar. Tapi orang letak kat rumah. Kalau orang meniaga, tuan-tuan, letak kat kedai. Yang ni pelarih, dia kata. Pelarih tu bukan ayat tu. Pelarih tu orang yang beramal dengan ayat tu. Ustaz, beramal berapa kali, ustaz? Bukan berapa kali. Amal isi dia. Bukan amal ayat tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal. Bukan tu. Amal isi dia. Apa isi dia? Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, akah Allah akan selesaikan segala masalah dia. Makhraja, Allah akan bagi kelepasan. Lagi ada masalah, takutkan Allah. Lagi ada masalah, takutkan Allah. Lagi ada masalah, takutkan Allah. Keluarga ada masalah, bawa keluarga semua takutkan Allah. Lepas itu orang dulu, dia bawa keluarga dia takutkan Allah. Maghrib-maghrib, kita suruh anak kita apa tuan-tuan? Ngaji Quran. Tak? Malam Jumaat, kita herit anak kita pergi surau, pergi masjid. Kita bina keluarga kita, keluarga yang takutkan Allah. Lalu Allah bagi makhraja. Yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah? وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah bagi rezeki yang tak tahu datang mana. Min haith, dengan tak ada keresahan. Zaman ini tetan, zaman semua orang resah dengan dunia. Ya tak? Kita macam duduk dalam penjara, tuan-tuan, sekarang. Tingkap besi, pintu besi. Takkah duduk dalam penjara, tuan-tuan? Rumah kita semua besi.
Saya ada satu nak murid tuan-tuan duduk selayang. Sampai siling pun buat grill tuan-tuan. Kata mampu lah ni. Dan satu anak murid saya duduk di Gombak kau tak silap. Dia kata, ustaz, pintu rumah saya ustaz, 3 mangga ustaz. Saya kata, bukan kata mencuri. Hang kalau nak terberak pun, berak ada depan pintu. 3 mangga tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ke orang dalam keadaan ketakutan sekarang? Eh, dulu kita elok saja. Masa kita duduk kampung-kampung dulu tuan-tuan, tak kunci pun. Kunci dapur pakai apa tuan-tuan? Pakai solat ke pakai selak? Mana ada solat? Selak. Sikit dah, lek ngelak. Orang nak masuk rumah kita, orang masuk tuan-tuan dengan orang dulu miskin ke? Kan? Orang dulu kaya tuan-tuan. Tepak serih, tembaga tuan-tuan. Perak, jangan duk buat main. Perak, jual, mahal. Dengan orang dulu miskin ke? Kaya orang dulu. Simpan duit semua dalam tong mah. Bawah kain baju simpan duit. Orang perempuan paling paling pandai simpan duit. Ha. Pasal apa dulu tak takut? Sebab Allah bagi ketenangan. Sebab orang dulu takutkan Allah. Lagi satu, ada doa tiap-tiap pagi subuh. Kan? Tahrim. Orang panggil bukan tahrim, tarhim. Aku berikut kat kau. Tarhim. Kita minta dengan Allah. Pagi-pagi 4 bilan minta dengan Allah kan. Wa'afina wa'afu anna. Kan? Pagi-pagi. Bijahin Nabi Muhammad SAW. Bijahin Sayyidina Abi Bakar. Bijahin Sayyidina Umar. Kan? Kan doa. Ya arhamar rahimin irhamna. Kan? Sekarang mana ada? Datang tahun surah, pasang CD. CD. Kan? Pasang CD. Kan? Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشم 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 سيدي غصر لن كبوت بلا ما بليك تكا بليك سيدي غصر لما يام تو يستون نفسي تنتان سيدي دو دولو تنتان أغان بچا سنري سكام مدها دعاء دعاء نيرا تأدى تنتان سبيتو ما شاء الله ها bila orang ni dia benar-benar mentauhidkan Allah, dia akan yakin, dia akan serah segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni jaga-jaga tuan-tuan, sebab ada ayat dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hari ni kita jadi orang baik, Allah boleh jadikan esok kita jadi orang jahat. Saya alhamdulillah dapat duduk Mekah sah. Sebulan Ramadan. Kan? Ni bukan cerita duduk Mekah. Bukan semua orang duduk Mekah baik. Ya kan tuan-tuan? Mekah memang baik. Orang duduk tu. Baiklah. Saya alhamdulillah, saya bawa balik umrah. Alhamdulillah. Tak sampai lagi. Atas apa terbang. Mengumpat mutawif. Pahala umrah apa? Kan Nabi kata orang yang mengumpat ini seluruh amal salehnya diberikan kepada orang yang dia umpat. 100,000 apa? Pahala habis tentang. Tapi Allah sebut dalam Quran radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbahu. Allah redha pada siapa-siapa yang makin bertambah umur dia makin takut dengan Allah. Ni tuan-tuan. Baik. Siapa ada lagi? Rengkas lagi. Iaitu orang yang tidak lupa bersyukur dengan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Tuan-tuan, semua yang ada pada kita, semua Allah bagi. Mana ada kita punya? Ya, kau ustaz, saya punya ustaz. Betul ke hang punya?
Pasal hang mati esok, pasal abang tak bawa? Kalau betul kita punya. Sebab Nabi kata apa? Bila orang ni dibawa pergi liang lahat, tiga benda yang akan ikut dia, seorang tinggal, dua balik. Apa dia? Makhluk balik. Kawan-kawan yang baik dengan kita pun tak nak masuk liang sekali dengan kita. Harta balik. Apa dia yang masuk dengan kita? Amal salah. Itu kalau ada, tuan-tuan. Kalau ada. Ustaz, saya baca Quran hari-hari. Tahun ni, kita tinggal tak? Kata orang. Kata orang satu taman. Kata orang dalam jemaah surau. Kalau duk baca Quran, tapi kata orang tak berhenti, habis pahala baca Quran. Habis, tuan-tuan. Habis, semua habis baik kat orang. Hasad, dengki. Tak hasad dengan orang. Baru ni ada satu tuan-tuan. Saya mengajar dalam surah, orang tanya saya, Ustaz, apa hukum dia? Orang ambil pelam yang kita tanam depan rumah. Kita tanam dalam pagar ke luar pagar, tuan-tuan? Saja nak tanya. Ada orang tanam pokok pelam dalam pagar rumah dia? Luar pagar. Saya tanya kat dia, hak luar pagar tu tanah hang ke tanah reserve jalan? Saja tanya. Yang dia kata kita punya ni. Pergi tengok. Tengok pelan tengok. Kita tengok pelan tengok. Kita ni kalau tanam pokok di tanah orang, pokok kita ke pokok orang? Saja tanya. Yang kita duk ingat ni, 70 tahun ni kita ingat pokok pelan aku ni. Tuan-tuan, tak ke Nabi kata? Walaupun dengan kita tanam sebiji pohon tamar dan orang lain dapat ambil manfaat, dia kira jah. Tuan-tuan, tiap-tiap kali dia buah, orang lain duk ambil buah ni, tuan-tuan. Takkah satu pahala, tuan-tuan? Tak gaduh ambil air semayang, tak gaduh nak kena duduk depan sejadah, dapat pahala. Ni pahala apa ni? Yang ni lah pahala pokok pelam yang hang tanam depan rumah reserve jalan. Muju majlis mandaran tak tebang. Kalau ikut bukan tanah yang hang beli. Square feet ni tak masuk yang depan depan pintu pagar. Apa salah kita jadikan sedekah? Tuan-tuan, nampak sangat kita ni bakhil. Nabi kata, la yadkhul jannata bakhilun. Tak masuk syurga orang yang kedekut, kata Nabi. Sebab apa kita kata kita kedekut? Sebab kita kata kita punya. Walhal Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Orang yang syukur iaitu orang kembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang sedekah, tuan-tuan duk masuk dalam tabung ni, ada satu malaikat. Antara hadis yang orang yang mendapat doa dari malaikat. Pada bila kita orang yang menginfakkan harta dia, tuan-tuan, kerana Allah, malaikat yang duduk kat kita, dia kata apa? Ya Allah, berkatkan rezeki dia dan tambahkan rezeki dia dan berkatkan umur dia. Kalau orang yang lalu tabung dia buat tak erti, apa kata malaikat? Ya Allah, hapuskan dia dan angkat keberkatan rezekinya. Tapi kita tak dengar, tuan-tuan. Yang ni hadis sah. Kalau kita dengar, tuan-tuan, habis satu beg duit kita pergi masuk. Betul ya, tuan-tuan? Sebab akhirat ni dia tak nampak. Dia perlukan keyakinan. Kemudian yang keempat, iaitu orang yang sentiasa melihat kebesaran Allah dan merasakan kebesaran Allah dalam diri dia. Walikulli ujubatin subhanallah. Tuan-tuan, saja je tanya. Dalam satu hari ni, berapa kali kita ingat Allah? Itu kata ulama, jika tidak ada salat, nescaya kita sekali-kali tidak akan mengingati Allah. Sebab itu besok dekat akhirat, lepas ni saya nak ketuk, tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Yasin,
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hari ini kata Allah, aku kunci mulut hangpa. Sebab mulut yang aku bagi kat hangpa ni tadi, korang tak gunakan langsung untuk aku. Kita duduk balik sebelum tidur tuan-tuan, duduk tengok 24 jam. Berapa kali sebutan yang kita mengingati Allah? Mulut kita sebut nama Allah dalam satu hari satu malam. Sampai kata Nabi SAW, ini hadis Bukhari Muslim, siapa yang mengucapkan subhanallah sehari sekatih, sehari sekatih tuan-tuan, nescaya dia beroleh 1000 kebajikan. Bukan banyak. Abu Hurairah tuan-tuan, dia ucap subhanallah satu hari 10,000, dalam riwayat yang lain mengatakan begitu. Tapi tasbih yang dibaca oleh Abu Hurairah, tasbih yang panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah alil azim. Kita bukan Abu Hurairah tuan-tuan. Kita bukan Abu Hurairah. Saya bela kucing ustaz, ikut Abu Hurairah. Kucing saya ikut Abu Hurairah, cara tak cara Abu Hurairah. Kucing kita berak rumah orang lain. Kita bela kucing, agak-agak kucing kita berak rumah orang, dosa tak dosa tuan-tuan? Masuk syurga ni bukan senang. Kalau setakat bela kucing masuk syurga, senang tuan-tuan. Kucing kita berak sama orang, sama kita bela kambing. Kita bela kambing, saya ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah bela kambing. Tapi kambing kita pergi makan kebun orang. Apabila kambing kita pergi makan kat kebun orang lain, dia jadi berdosa. Yang ni fiqah dia. Ikut syarak dia. Sebab Nabi bawa kita mengikut akan syarak. Sebab itu Nabi kata, kalau kita nak tahu kita ahli syurga tuan-tuan, tanya 3 orang ni. Satu, tanya isteri kita. Balik ni kalau ada isteri lagi lah, tanya, yang abang ni lagu mana? Soleh lah. Isteri kata, abang ni bukan soleh-soleh, tapi amat mampu. Jangan ada tapi kat mulut dia. Ada tapi saja, bukan ahli syurga kata Nabi. Jangan nak buat-buat. Ha? Yang kedua, Nabi kata apa? Tanya anak kita. Anak kita 6 orang, tanya anak 6 orang. Ayah macam mana? Ayah soleh tak? Kalau anak kita seumur kata, ayahlah ayah yang terbaik dalam hidup ni. Allah ayah dah ayah yang paling soleh dalam hidup ni. Alhamdulillah, kita ada satu jaminan daripada Nabi SAW. Ditanya ke anak kita, ayah bukan tak baik, bukan baik. Tapi tak tahulah, kedekut nak mampu. Dengan kawan-kawan okey, mak. Dengan kawan-kawan elok ayah belanja pagi-pagi sarapan. Bukan abang tak tengok dia dah. Kadang dengan anak-anak kadang kedekut tak tahu nak kata apa lah ya tu. Ha, jaga-jaga tuan-tuan, bahagian syurga tak ada lah tuan-tuan. Ni Nabi sebut dalam hadis yang sah. Yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Tanya jiran, kata Nabi. Jiran kita kiri kanan tanya, kawan ni macam mana? Tuan-tuan perasan tak orang Melayu buat apa? Bila orang nak ambil usung jenazah, imam cakap apa? Ha? Di Selangor, dia tanya apa? Apa khabar mayat ini? Ha. Orang putih kata, how are you? Kata. Yang ni sebab nak syafaat ni tadi. Tapi ada jiran kita mengatakan kita tidak baik. Habis tuan-tuan, pi kata. Jangan buat. Jangan takat semayang lah. Bukan takat baca Quran lah. Sebab ikatan kita ada hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ni kena jaga. Baik. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, 8.42 orang. Okay, tuan-tuan ni, orang taman ni ke orang paling tahan sikit. Tengok tak ada macam sakaratul maut lah. Okay. Taman lain sakaratul maut.
Duk tak. Saya nak tinggalkan tuan-tuan. Antara orang yang bersyukur tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tu orang yang mohon bahawa dia sentiasa diistiqamahkan oleh Allah dalam kebaikan. Dua zikir ni saya nak bagi kat tuan-tuan. Ada tiga zikir. Dua. Satu, kita minta kebaikan daripada Allah. Sebab kebaikan bukan daripada kita, tuan-tuan. Satu hari, Allah tegur Sayyidina Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad nak pak sedara dia masuk Islam. Tapi Allah tak mahu. Lalu Allah sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, hang tak ada hidayat. Yang ada hidayat, aku kata Allah. Jadi, kita rasa nak buat baik, tapi kita tak boleh buat baik. Kita selalu cakap apa? Ya Allah, aku ni lemah. Lemah iman. Lemah iman. Bila nak buat baik, ya lemah iman. Ya tak? Nak cari duit dah, tak lemah iman. Orang boleh menegar bega sampai pukul 3 pagi. Tak lemah iman tu. Ya, hang elok. Tak lemah iman. Menegar bega 3 pagi. Apa nak buat? Tuntutan kehidupan. Sebab dia nampak tuntutan kehidupan di sini. Dia tak nampak tuntutan kehidupan di sana. Kita bohong Allah secara terang-terang. Walhal kita minta dengan Allah, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta dua-dua sepatutnya baik. Tapi kita menjuruskan kepada satu jurus dan kita meninggalkan satu sudut yang lain. Apa dia tuan-tuan? Pertama, kita nak minta kebaikan dan rahmat daripada Allah. Tuan-tuan jangan tinggal bismillah ni. Bismillah ya ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Saya baca pelan-pelan. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Agak-agak dapat tak? Lah. Orang perempuan yang tulis dapat tak? Lah. Alhamdulillah. Kita baca maghrib, kita baca subuh. Saya tuan-tuan hampir dekat 30 tahun lebih. Saya tak tinggal benda ni. Sebab kita takut. Allah kalau tak mau bagi kita kebaikan, tetap Allah tak payah bagi. Saya bagi satu contoh. Lepas semayang isyak ni, Nabi cakap apa? Siapa yang semayang sunat isyak 4 rakaat, ba'diyah isyak 4 rakaat, Nabi kata, menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Pahala dia, sama macam orang semayang 83 tahun. Isyak, sunat isyak 4 rakaat. Saya cakap ni tuan-tuan, tuan-tuan kalau tak percaya, bahawa orang perempuan tak nampak, tuan-tuan tengok orang lelaki. Siapa yang boleh buat 4? Tuan-tuan tengok sendiri lah. Saya tak mau cakap. Tuan-tuan tengok sendiri, siapa yang boleh buat 4, siapa yang buat 2 je, belah balik. Padahal dia belah balik, bini dia rupa tu lah. Bukan tambah muda. Dia balik darah dia pun, dia makan, makan nak tengah hari tadi ya. Dia perangat balik. Tak boleh ke tuan-tuan? Kita nak dapat 83 tahun ibadat. Tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi ya. Tak boleh berdiri, duduk. Jangan baring, baring orang semayangan kita. Aku minta 2 lagi ya. Kemudian 83 tahun tu bukan untuk aku, kata Allah, untuk hang. Kalau kita buat, Allah bagi kat kita dan Allah tak ambil satu pun faedah. Saya seru malam ni tuan-tuan. Sama-sama. Tuan-tuan nak buat 2 rakaat satu salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Tuan-tuan nak buat 4 rakaat satu salam, tak kisah. Tuan-tuan nak berdiri ke, tuan-tuan nak duduk ke, ikut tuan-tuan, jangan baring ah. Saya tak larat Ustaz, saya nak duduk. Tak apa, duduk. Semayang sunat duduk diharuskan. Melainkan semayang yang fardu, maka wajib berdiri betul jika mana kuasa. Yang tu. Dapat 83 tahun. Tuan-tuan,
Sebab kita takut besok pagi kita Allah ambil nyawa kita. Baik, kita tak tahu. Yang kedua, kita dah dapat baik, kita nak minta dengan Allah supaya Allah tak cabut kebaikan ini daripada kita. Sebab ada kata Allah dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan baca tahmid ni. Saya baca tiga kali. 850 lah tuan-tuan. Ke saya nak berhenti dah? Tak payah baca. Ha? Boleh? Sebab ini bila nak jumpa lagi 10 tahun lagi kot. Saya baca tuan-tuan tiga kali. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Nabi janji kat kita, kebaikan yang Allah dah bagi kat kita, Allah istiqamahkan, Allah tak tarik. Yang ni ya tuan-tuan, yang terakhir. Kita ni semua bakal-bakal kubur tuan-tuan. Kan? Semua kubur. Saya pun bakal kubur juga, rambut dah putih, mata tak nampak, orang pakai satu spek, saya pakai dua spek. Tak nampak lah tuan-tuan. Eh, ulama' kata macam tu. Antara tanda kematian, satu, Nabi kata kata ulama' bulu-bulu mula putih. Kemudian ulama' kata apa? Mata mula rabun. Ulama' kata apa lah? Gigi mula hilang. Kan? Tu nampak gigi elok tu, gigi palsu tu, mohon lah. Kan? Nampak elok, ya, palsu. Geng-geng Polident lah. Kan dah? Kemudian kata ulama' apa dah? Tanda-tanda kematian tak akhir. Sakit dua kepala lutut. Dua kepala lutut malah sakit lah. Macam mana? Tak ada. Lepas pada ni, malaikat akan datang terus ambil lah. Tak ada tanda lah. Tuan-tuan, saya nak beritahu apa dah? Allah ni sayang kat kita. Allah tak tarik terus lah. Dia bagi tanda dulu. Aku bagi alamat. Tapi hampa tak alert. Hampa tak ingat. Hampa ingat hampa hidup lagi. Baik. Satu hari, sahabat nak sembahyang tuan-tuan. Sahabat baca doa ni. Tuan-tuan boleh tengok hadis ni dalam Syarah An-Nawawi. Lalu Nabi dengar tuan-tuan. Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi? Masa sebelum nak takbir atau ihram, dia nak sembahyang, siapa yang baca? Maka sahabat dia kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, kalau betul lah hang baca, eh? Hang akan mati syahid, Nabi kata. Dan kuda hang juga akan mati syahid. Kuda hang juga akan terkorban di dalam perang perang sabil. Kuda tak mati syahid lah. Lalu, tak lama tuan-tuan, sahabat yang didoakan oleh Nabi yang baca doa ni, dia terkorban dalam medan peperangan. Dan kuda dia juga mati dalam medan peperangan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kira tak ada can lah. Tapi Nabi bagi can ke kita. Tapi siapa yang boleh istiqamah untuk menuntut mati husnul khatimah? Yang ni kita minta dengan Allah. Supaya Allah tak tinggalkan kita dan tak lupakan kita baca doa ni setiap kali nak semayang. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang dapat doa daripada Nabi. Tuan-tuan, kubur ni susah, akhirat ni susah. Tak ada satu benda senang tuan-tuan. Tak ada satu benda yang senang bila kita dah mati. Percayalah tuan-tuan. Percayalah. Eh? Saya tuan-tuan, sebab saya mengajar tuan-tuan dah 30 tahun dah. Orang yang mengaji dengan saya, banyak yang dah pergi tuan-tuan. Dulu sebelum dia meninggal, semua kata, ustaz, saya duk harap anak-anak dapat tolong. Mata saya banyak tengok tuan-tuan. Banyak saya tengok. Bila ayah dan mak tak ada tuan-tuan, mereka jual semua kata-kata, seorang pun tak boleh tolong mak ayah ni. Bukan di kalangan anak yang bodoh tuan-tuan, anak yang educated, anak yang pembelajaran ilmu agama, tapi satu bahagian pun tak ada bahagian untuk mak ayah dia. Dan saya tengok tuan-tuan, orang yang rapat-rapat yang mengaji dengan saya,
Saya mengajar satu-satu surah tu masjid bukan setahun dua tahun, sampai 20 tahun, sampai 25 tahun khatam satu kitab. Mereka tinggalkan anak-anak, tapi anak-anak mereka tak boleh bantu mereka. Lepas tu tuan-tuan, kita Nabi bagi chance. Kalau kita tak guna peluang ni tuan-tuan, kita golongan orang paling rugi sekali dalam dunia. Baik, saya baca tiga kali tuan-tuan. Saya baca pelan-pelan. Tuan-tuan bila mana nak baca doa ni, tiap-tiap kali tuan-tuan nak sembahyang. Tuan-tuan nak sembahyang fardu, tuan-tuan nak sembahyang sunat, tuan-tuan baca. Sebab janji Nabi, orang yang baca doa ni, Allah kurniakan atas dia husnul khatimah. Apa dia? Mati syahid. Mati syahid ni tak ada su'ul khatimah tuan-tuan. Mati syahid ni semua husnul khatimah. Saya baca tiga kali pelan-pelan. Tuan-tuan tulis, tuan-tuan akan ambil. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Alhamdulillah. Dekat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan, dan saya minta maaf sebab kita nak santap sampai pukul 9. Jadi minta maaf banyak-banyak dengan jamaah sini. Akhir kalam saya, tuan-tuan tolong doakan kami dan tolong doakan madrasah saya. Kenapa saya minta doa daripada semua orang? Sebab saya buat tak macam orang lain. Orang lain buat dengan yurannya, dengan apanya. Saya hampir 30 tahun tuan-tuan, 37 tahun. Dan sekolah saya yang di Batang Kali ini pun 22 tahun dah. Saya buat, saya tak minta apa-apa bayaran daripada pelajar saya. Sekarang ni tengah berjalannya satu camp di sekolah. Dua minggu. Dan dah hampir dekat seminggu dah. Bermula daripada Sabtu lepas. 7 hari bulan, berakhir 20 hari bulan. Satu Malaysia. Dengan pelajar kami dalam 700 lebih lah sekarang. Bila campur pelajar kami. Dan saya tak minta satu sen pun daripada pasal camp. Saya tak minta. Saya dah buat 15 tahun dah tentang. Dan semua orang tanya saya, ustaz, ustaz buat macam mana? Macam ni Sebab saya nak tolong orang. Saya nak tolong orang. Saya bukan orang kaya tuan-tuan. Saya akan millionaire. Dan tapi Allah tak pernah tipu kita. Dan Nabi tak pernah tipu kita. Nabi cakap apa dia? Orang yang menyampaikan satu hajat saudaranya Islam, Allah akan sampaikan 1000 hajatnya di akhirat. Allah sebut dalam Quran apa dia? Intan surullaha yansurukum. Siapa yang tolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Saya buat tuan-tuan, bukannya 3 tahun, 37 tahun. Sekolah saya sendiri 22 tahun. Saya tak wajibkan yuran makan, minum, api air dan sebagainya. Murid saya tak ramai tuan-tuan. Dekat 300 orang. Lelaki perempuan. Tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Kemudian tentang tolong doakan, insyaAllah dalam bulan 2, bulan 3 insyaAllah saya akan hantar pelajar saya ke Indonesia. Jadi aku pun tak larat nak bercakap lah. Menjatuh mikrofon lah. Punya lama bercakap. Tentang tolong doa, sebab mereka ni di bawah pengurusan madrasah. Tolong doa, saya minta doa. Sekarang ni kalau kita minta duit orang, orang marah. Minta doa orang tak marah. Minta duit orang marah. Ustaz ni duk minta duit dah. Ingat kita ni cop duit lah. Orang marah. Tapi kalau minta doa orang tak marah. Saya minta doa tuan-tuan. Tolong doa bagi. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan 5 orang pelajar kami yang nak sambung belajar. Seorang nak pakai 8,000 tuan-tuan. Bukan sikit. Sebab pelajar kami yang sekarang ni antaranya mereka berada di South Africa, di Yaman, Indonesia. Itu ya, tiga tempat dah. Dulu ada di Mesir. Dan di Syria. Syria kami panggil balik buat perang. Mesir pun kami panggil balik sebab ada masalah, ada beberapa masalah lain. Jadi tuan-tuan tolong doa. Dan saya beruntung sebabnya mereka inilah balik, mereka yang bantu madrasah balik dan saya tak minta. Alhamdulillah
Seminggu lepas, seorang pelajar kami balik daripada Yaman, iaitu Madrasah Habib Umar Al-Hafiz, dan dia jumpa saya, dia kata, dia orang panggil saya ayah. Ayah, dia kata, tahun depan boleh tak saya nak mengajar di madrasah? Saya kata, pasal apa tak pergi mengajar sekolah lain? Sekolah lain bagi gaji banyak. Saya tak pergi gaji, saya kata. Sebab saya yuran pun tak ambil, bukan tak tahu. Kamu daripada kecil daripada sini, berapa sen saya ambil daripada kamu? Tak apa, dia kata. Saya bukan mengajar sebab duit. Ada, dia dah faham lah. Dia dah tahu dah, tuan-tuan. Lepas itu, saya bersyukur dengan Allah, guru saya, tuan-tuan, dan semua wadah-wadah dan staff-staff saya, mereka buat ala Allah. Tuan-tuan takkan jumpa, tuan-tuan, orang yang buat kerja ala Allah. Dengan tak dibagi gaji tetap, tuan-tuan cari lah. Dan tuan-tuan jumpa, tuan-tuan cari. Saya lepas itu saya bersyukur, tuan-tuan. Saya jenis bagi sagu hati mingguan. Mingguan. Seminggu, tuan-tuan, saya kena keluarkan duit madrasah sagu hati sebanyak RM7,000. Nak bagi semua orang duit. Kadang-kadang kita bukan ada duit pun. Kita sangkut sampai 2-3 minggu. 22 tahun, tuan-tuan, yang duduk dengan saya tak pernah lari, tak pernah tanya duit saya mana. Mereka bukan bujang, mereka ada anak 3 orang, mereka ada isteri dan sebagainya. Tapi janji Allah, tuan-tuan, tetap berlaku. Tuan-tuan, tolong doa bagi. Sebab kerja ni bukan senang. Macam saya buat camp ni, tuan-tuan, dekat 700 orang ni, satu sen saya tak minta. Sebab apa? Sebab kita nak lepas mati, ada orang doa dengan kita. Yang tu lah. Dalam hidup ni senang. Senang, tuan-tuan. Tak ada duit, boleh pinjam dengan kawan. Tak ada beras, belilah. Tapi dalam kubur, kita nak minta dengan siapa? Minta tolong siapa tu? Kita menjeritlah seorang-seorang. Tolong, tolong. Seorang. Seorang. Tak boleh tolong kita. Sebab tak ada orang dengar kita. Jadi wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma yassir lana li hali ta'ati wa ibadatik. اللهم يسر لنا لحال طاعتك وعبادتك وثبت أقدامنا وقلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.